Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlih. Wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman kathir amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takhilna ila anfusina turfata'in. Allahumma anfa'ana bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar setia radio online Palopo Mengaji, yang mana alhamdulillah di kesempatan ini di penanggalan 10 Zulhijjah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siaran online audio yang pembahasan kita masih terkait dengan rambu bagi segenap penuntut ilmu, yang mana kita ambil pembahasannya dari kitab An-Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, rambu yang berikutnya bagi penuntut ilmu, yaitu yang terkait dengan hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Dan disebutkan di sini al-faslu tsalits hukmu talibul ilm. Hukmu talabul ilm. Hukum menuntut ilmu. Setelah sebelumnya kita menyebutkan tentang definisi atau pengertian ilmu, bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Dan seorang penuntut ilmu itu mesti dia mengetahui apa hukum daripada ia belajar. Apa hukumnya dia menuntut ilmu? Sebab dengan mengetahui hukum dari sesuatu, tentunya orang yang akan melaksanakannya itu akan berpikir untuk meninggalkan awalan tersebut. Manakala ia mengetahui bahwasanya hukumnya itu wajib, maka tentu ia akan berusaha semaksimal mungkin mengerahkan segenap potensinya untuk meraih keutamaan dan juga melaksanakan kewajibannya. Tatkala ia mengetahui bahwasanya itu hukumnya adalah sunnat dan itu adalah keutamaan, dan ia mengetahui pahala di balik amalan sunnat tersebut, tentu ia akan bersemangat. Tentu ia akan bersemangat mengamalkannya. Dan ini hendaknya dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Ketidakpahaman akan hukum ini akan mengakibatkan seseorang melalaikan. Melalaikan daripada kewajiban dari menuntut ilmu. Nah, penulis rahimahullahu ta'ala Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, talabul ilmi syar'i fardu kifayah. Talabul ilmi syar'i fardu kifayah. Menuntut ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi صار في حق الآخرين سنة.
Kalau sudah ada yang menegakkan atau mengamalkan atau mengerjakan amalan ini, yakni menuntut ilmu, dan itu sesuai dengan kadar yang mencukupi, maka kaum muslimin yang lainnya, iya, yang tidak mengerjakannya, itu hukumnya menjadi sunnat. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani 'ayniyan 'ainan ay fardhu 'ainin. Dan terkadang menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardhu 'ain atau wajib atas setiap individu muslim. Wa dhabituhu, dan standar atau ukurannya atau batasannya, ayat tawakkafa alaihi ma'rifatu ibadati yuridu fi ilaha au mu'amalatan yuri au mu'amalatin yuridul qiyama biha. Dan ini standar atau batasannya, yaitu terkait dengan pengetahuan si hamba akan ibadah yang hendak dia laksanakan atau muamalah yang hendak dia kerjakan. Ibadah yang hendak dia laksanakan, ya, dan itu adalah ibadah yang hukumnya wajib, ia wajib mengilmuinya. Di saat itu hukumnya fardhu ain. Ya. Demikian pula ia hendak melakukan suatu bentuk muamalah, maka wajib ketika itu dia mengilmui muamalah tersebut. فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة. Maka wajib dia mengetahui di kondisi seperti ini, di kondisi saat itu, terkait dengan bagaimana dia melakukan ibadahnya. وكيف يقوم بهذه المعاملة, dan bagaimana dia melakukan muamalahnya. وما ala dhalika minal ilmi fafardu kifayatin. Adapun selain daripada itu, maka ilmu tersebut hukumnya fardu kifayah. Wa yambagi li talibil ilmi an yash'ura nafsahu annahu qa'imun bi fardu kifayatin hala talabihi. Kemudian beliau katakan, sepantasnya seorang penuntut ilmu dia menghadirkan dalam dirinya bahwa ketika dia menuntut ilmu, dia sedang menegakkan suatu ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Liyahsulalahu thawaba fa'ilil fard ma'at tahsilil ilmi. Sehingga dia meraih dua hal sekaligus. Pahala dari menuntut ilmunya, dan juga ia mendapatkan ilmu disebabkan dia sedang menuntut ilmu. Ini paragraf yang pertama yang Syekh sebutkan rahimahullahu taala terkait dengan menuntut ilmu. Nah, hukum dari menuntut ilmu, dan beliau sebutkan secara hukum asal menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu, wajib. Dan di sini beliau sebutkan di awal adalah fardu kifayah. Yakni fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukannya, maka ya tentunya ya, selain daripada orang yang melakukannya tersebut, kata beliau, itu hukumnya menjadi sunnat, tidak wajib lagi. Ya. Nah, dan terkadang kewajibannya itu bukan hanya fardu kifayah, tetapi fardu ain. Lalu beliau sebutkan ukurannya sampai dikatakan itu fardu ain. Nah, jemaah sekalian, hadirin wal hadirat, bapak ibu yang kami hormati, para pendengar radio online Palopo Mengaji, di dalam Al-Quran dan hadis terdapat sejumlah ayat dan hadis yang menunjukkan kewajiban menuntut ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat 122.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah." Dan tidak sepantasnya kaum mukminin itu semuanya keluar. Ini semuanya keluar pergi berjihad, pergi melakukan perang di jalan Allah. Tidak sepantasnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka seandainya ada beberapa orang dari setiap kelompok, ya, yang mereka ini liyatafaqahu fid-din, mereka melakukan tafaqquh fid-din, mereka ini melakukan, ya, belajar, menuntut ilmu agama. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sehingga nantinya beberapa orang dari sekelompok ini yang tidak keluar berjihad, ya, tapi mereka menuntut ilmu ini, ya, kalau kaumnya pulang dari jihad, ya, mereka bisa, ya, memberikan peringatan, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu yang telah mereka pelajari dan mengajarkan mereka. Nah, Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau katakan, hadhil ayatu aslun fi wujubi talabil ilm. Ini ayat adalah pondasi atau asas dari kewajiban untuk belajar ilmu agama. Nah, ini ayat menunjukkan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu agama. Sebab mereka tidak diharuskan untuk keluar semuanya dalam rangka untuk berjihad. Mesti ada yang tinggal. Ya. Mesti ada yang tinggal yang mereka ini tafaqquh fid-din, memperdalam ilmu agama, mempelajari ilmu syariat dan seterusnya. Naam. Ini menunjukkan urgensi sekaligus kewajiban daripada menuntut ilmu. Kemudian di dalam hadis yang masyhur, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah fariidhah, kewajiban. Kewajiban atas setiap muslim. Naam. Kewajiban atas setiap muslim. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban atas sebahagian. Tetapi beliau katakan ala kulli muslimin, atas setiap individu muslim. Iya. Dan ketika disebutkan kalimat muslim secara mutlak, maka tentu maksudnya ini juga mencakup, ya, hamba Allah yang muslim dari kalangan wanita. Nah, hamba Allah yang muslim dari kalangan wanita atau muslimah. Nah, sebab pengertian muslim adalah mereka yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan itu mencakup juga wanita. Walaupun ada kita temukan lafaz tambahan dalam riwayat yang lain, ala kulli muslimin wa muslimah, namun lafaz tambahan tersebut telah diterangkan oleh para ulama ahlul hadith bahwa itu adalah tambahan yang dhaif atau tambahan yang lemah. Yang sabit, yang sahih adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ayat dan hadis ini menunjukkan wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu agama. Nah, dan kewajiban ini dimaklumi dari sisi hukum taklifi itu dua macam. Ada yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, ada pun yang fardu ain, iya, yaitu ilmu yang dengannya tegak
tegak agama pada diri seorang hamba. Dan ketiadaan ilmu tersebut akan membuat agama seorang hamba itu menjadi terlalaikan, tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam agama. Mulai daripada pokok daripada agama ini, usuluddin, yaitu akidah, dan itu merupakan pondasi daripada agama Islam. Iya. Maka kewajiban yang itu adalah fardhu ain bagi setiap individu muslim, baik itu laki maupun perempuan, ya, wajib bagi mereka, ya, fardhu ain, ya, mengetahui secara global, ya, mengetahui secara mujmal terkait dengan rukun iman, terkait dengan rukun Islam, ya, ia mengetahui dan memahami apa itu syahadatain, ya, apa syarat-syaratnya, ya, kemudian apa saja konsekuensi dari syahadatain, apa pembatal-pembatal daripada syahadatain. Ini wajib atas setiap individu muslim. Apa ini? Adalah usuluddin, pokok dalam agama. Ya. Yang ketiadaan pokok ini, ya, maka tentunya apa yang dibangun di atasnya itu menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna. Ya. Kalau hanya sekedar mempelajari salat, puasa, ya, haji dan seterusnya, tapi tidak mengetahui pokok-pokok dalam agama, maka ya, amalan tersebut tidak bermanfaat. 6. Sebab seluruh amalan soleh itu kalau diibaratkan adalah seperti sebuah bangunan, yang tentunya bangunan itu mesti dimulai dengan pondasi atau asas. Tanpa adanya pondasi atau asas, maka apa saja yang dibangun di atasnya, ya, itu sangat rentan, ya, dari kehancuran. Maka wajib ain, fardu ain bagi setiap muslim mempelajari pokok-pokok atau usuluddin, pokok-pokok dalam agama ini, ya, dan itu secara global atau secara mujmal. 6. Adapun rincian-rinciannya dan seterusnya, ya, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, demikian pula setiap hamba muslim dan muslimah wajib ain dia belajar yang namanya, ya, syarat-syarat salat, kemudian rukun-rukun salat, ya, kewajiban dalam salat, dan dilengkapi dengan sunnah-sunnah salat. Ya. Dan wajib dia mengetahui pembatal-pembatal sholat ketika ia hendak melaksanakan ibadah sholat. 6. Ini bukan fardu kifayah, tapi fardu ain atas setiap hamba yang hendak melaksanakan atau menegakkan ibadah. Kalau sholat, dia wajib mengetahui semua itu. Seorang hamba yang akan melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, wajib dia tahu apa saja syarat-syaratnya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apa saja rukun-rukun dan kewajiban dalam ibadah umrah dan haji. Demikian pula apa saja yang menjadi pembatal ibadah tersebut dan hal-hal yang terkait dengan ibadah tersebut sebagai kelengkapannya. Dan ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa Ramadan yang lalu, ya, wajib seorang muslim mengetahui hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa. Ya. Nah, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sebagai kesimpulan, sesuatu yang mesti ditegakkan dari seorang hamba yang itu menegakkan agamanya, ya, maka ia fardhu ain mempelajarinya. Ya. Ia fardhu ain mempelajarinya. Dan ini ibadah. Demikian pula dengan muamalah yang hendak dia laksanakan. Seorang yang statusnya adalah secara khusus penjual atau pembeli, ya, wajib mengetahui hukum-hukum terkait dengan jual-beli.
Nah, hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Dan semakin bertambah status seseorang, semakin bertambah pula kewajiban ilmu yang mesti ia pelajari dan mesti ia ketahui. Ya, semakin bertambah status seseorang, maka semakin bertambah pula kewajibannya. Ketika dia masih jomblo, iya, mungkin ia belum mengamalkan terkait dengan iya, hukum-hukum suami istri. Begitu statusnya berubah menjadi suami atau istri, maka tentunya ada perkara-perkara terkait dengan status tersebut. Seorang suami wajib mengetahui apa saja kewajibannya sebagai suami. Demikian pula istri wajib mengetahui apa kewajibannya sebagai istri. Iya. Sebagaimana ia juga iya, hendaknya mengetahui apa yang menjadi haknya sebagai suami dan apa yang menjadi haknya sebagai seorang istri. Iya. Nah, seorang yang statusnya adalah karyawan, apakah dia pegawai swasta atau pegawai negeri sipil, ya, bertambah statusnya dengan itu, maka kewajibannya untuk berilmu pun semakin bertambah. Ia wajib mengetahui apa saja kewajibannya sebagai seorang karyawan atau pegawai. Dan apa saja ya, yang menjadi hak-haknya. Ringkasnya jemaah sekalian, ya, semakin bertambah status Anda, maka bertambah pula kewajiban Anda untuk mengilmui apa-apa yang terkait dengan status tersebut. Nah, dan ini hukumnya fardu ain. Ya. Hukumnya itu adalah fardu ain, yaitu ilmu yang dengannya tegak agama pada diri seseorang. Ya. Sampai kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, taib. Kemudian yang hukumnya fardu kifayah, ya, hukumnya fardu kifayah, ya, ini seperti misalnya seorang mempelajari ya, kawaid al-fiqhiyah atau maqasid syariah, ya, nah, ini hukumnya fardu kifayah, atau mungkin belajar bahasa Arab, ya, nah, toh ketidaktahuan dia dengan bahasa Arab, tetap dia bisa menegakkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi bagi seorang yang statusnya adalah dai, ustaz atau mungkin diustadkan, iya, maka itu bisa berubah menjadi fardu ain. Iya, itu bisa berubah menjadi fardu ain. Iya. Nah, sebagaimana iya, setiap cabang ilmu syariat ini punya usul. Iya. Hadith, ada usulul hadith yang kadang diistilahkan dengan mustalahul hadith. Iya. Fikih itu ada usulul fiqh. Iya. Tafsir ada yang disebut dengan usulul tafsir. Iya. Nah, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah maqasidus syariah. Iya. Dan ini semuanya hukumnya fardu kifayah. Iya. Kalau sudah ada yang menegakkannya, maka gugur kewajiban yang lain. Iya. Tetapi hukum fardu kifayah ini bisa berubah seiring status seseorang itu juga berubah. Kalau dia tidak hanya sekedar seorang muslim biasa, tapi dia seorang yang statusnya adalah dai atau statusnya adalah seorang yang pendakwah, penceramah dan seterusnya, maka dia fardu ain mempelajari setiap ilmu usul tadi. Iya. Hukumnya bagi dia fardu ain. Kenapa? Sebab seluruh yang kita sebutkan tadi itu adalah ilmu alat yang dengannya seseorang bisa memahami, seorang bisa mengetahui ya, dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah. Ya. Dan tanpa adanya hal tersebut, ini akan menghasilkan ungkapan-ungkapan, pendapat-pendapat, atau mungkin fatwa-fatwa yang nyeleneh.
ya, fatwa, pendapat yang aneh-aneh. Iya. Enam, itu semua disebabkan apa? Iya. Disebabkan ilmu alat yang mungkin masih kurang atau masih minim ia kuasai. Enam, maka pahami hal ini, yang mana yang fardu kifayah, yang mana fardu, yang mana yang fardu ain. Enam, dan yang di bagian akhir di sini Syekh Muhammad rahimahullahu taala menyebutkan sebuah adab bagi seorang penuntut ilmu, dan ini juga rambu bagi penuntut ilmu, yaitu ketika dia menegakkan ibadah menuntut ilmu, dihadirkan bahwa dia sedang melaksanakan kewajibannya, ya, bukan sekedar rutinitas, ya, bukan sekedar kebiasaan dan seterusnya, tetapi ini adalah kewajibannya, dia sedang menegakkan kewajiban tersebut, sehingga dia memperoleh pahala sekaligus memperoleh ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wala syakka anna talaban ilm min afdhalil a'mal, dan sama sekali tidak diragukan bahwa menuntut ilmu adalah termasuk di antara amalan-amalan utama. Bal huwa min jihad, min al-jihad fi sabilillah, bahkan menuntut ilmu itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab jihad itu dua macam. Ya. Jihad di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu dua macam. Ya, yaitu jihad dengan ilmu wal burhan dan jihad dengan al-qital was-sinan. Jihad dengan ilmu dan penjelasan, dan jihad dengan senjata. Ya. Keduanya, kedua jenis jihad ini seluruhnya tujuannya adalah menegakkan kalimatullah yal ulia. Menegakkan kalimatullah yal ulia. Ya. Menegakkan kalimat Allah. Menegakkan ad-dinul Islam, agama Islam. Nah, bahkan sebagian ulama itu telah menyebutkan dengan jelas bahwasanya jihad jenis yang kedua, jihad dengan pedang, jihad dengan senjata, ini tidak mungkin ditegakkan kalau sebelumnya orang yang mau melakukannya tidak mengetahui ilmunya, ya, tidak mengetahui ilmu terkait dengan jihad tersebut. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, wala siyama fi waqtina hadha hina badatil bid'ah tadhhar fil mujtama' al islami wa tantashir wa taksur. Terlebih lagi di zaman kita ini, ya, tatkala kebid'ahan itu bermunculan dan begitu nampak di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, bahkan semakin menyebar dan semakin banyak, ya, wa bada'al jahl al-kathir mimman yattani'a ila al-ifta'i bighairi al-ilmin, dan juga bermunculannya atau adanya kebodohan yang begitu banyak, iya, dan muncul manusia-manusia yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Wabada al-jadal min kathirin minan nas, dan muncul yang namanya perdebatan-perdebatan di tengah-tengah manusia. Fahadihi salasatu umur kulluha tahtamu ala syabab ayyahrusa ala talaban ilm. Dan tiga perkara ini, ya, ini semakin menegaskan, ya, wajibnya bagi para pemuda untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Tiga perkara yang ada di zaman kita ini. Ya, dan tentunya, iya,
ini di zaman ketika beliau rahimahullah masih hidup. Ya, ketika beliau masih hidup. Dan tentunya di zaman kita ini, ya, itu semakin besar, semakin nampak dan semakin jelas. Apa saja tiga perkara itu? Awalan, bid'ah bada'at tadhahar syururuha. Nah, yang pertama adalah kebid'ahan atau munculnya kebid'ahan. Ya. Dan nampak sekali kerusakan yang ditimbulkan dari kebid'ahan tersebut. Ya. Nah, kalimat bid'ah ini di telinga sebahagian kaum muslimin, ya, mereka, ya, sangat tidak senang mendengar kalimat ini. Nah, kenapa mereka tidak senang mendengarkan kalimat ini? Hal itu disebabkan, ya, kesalahpahaman dengan kalimat ini. Sampai muncul di kalangan mereka mengatakan, kalau itu bid'ah, maka pesawat juga bid'ah, mobil juga bid'ah, motor juga bid'ah. Iya. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka sedikit meluangkan waktu mempelajari, ya, atau mendengarkan penjelasan dari para ulama terkait dengan kebid'ahan ini, niscaya mereka akan mudah memahami. Nah, ya, yang mereka sebutkan itu adalah bid'ah secara bahasa, yaitu sesuatu yang tidak ada contoh atau tidak ada, ya, tidak ada sebelumnya. Iya. Nah, sepeda motor tentu bid'ah sebab sebelumnya tidak ada sepeda motor. Yang sebelumnya itu adalah sepeda. Iya. Sekarang muncul pesawat terbang. Tentu itu bid'ah. Sebab kenapa? Dulu tidak ada pesawat terbang. Ini secara bahasa sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Iya. Adapun yang disebutkan dalam nas-nas syariat, baik itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun kalamnya, ya, kalamnya para sahabat, tabi'in dan seterusnya, ini yang dimaksudkan, ya, adalah bid'ah dari sisi terminologi, dari sisi syariat, ya, yaitu hal-hal yang terkait dengan, ya, terkait dengan agama atau amalan ibadah, sesuatu yang tidak ada sebelumnya contoh. Tidak ada sebelumnya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan tersebut. Apakah itu amalan? Apakah itu ucapan? Apakah itu pemikiran? Apakah itu terkait dengan akidah? Apakah itu terkait dengan ibadah? Apakah terkait dengan muamalah? Nah. Dan kalimat bid'ah ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah. Dalam hadith-hadith yang sahih. Nah, di antaranya adalah apa yang biasa beliau sebutkan di khutbah hajah. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah. Hati-hatilah kalian terhadap sesuatu yang mengada-ada, sesuatu yang baru. Ya, sebab setiap yang diada-adakan, setiap yang dimunculkan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah neraka. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walau demikian, tetap juga ada dari kalangan kaum muslimin sebahagiannya itu, ya, keliru dalam memahami hadis tersebut. Ya, bahkan setiap ada orang yang menyebutkan hadis tersebut terkesan bahwasanya, ya, kalimat itu dimunculkan itu untuk memvonis semua selain daripada si pengucap, itu pasti tempatnya itu pasti sesat dan tempatnya di neraka. Padahal kalau mereka mau bersabar, ya, mendengarkan penjelasan dengan baik, tentu tidak akan punya pikiran seperti itu.
Nah, dan di zaman kita ini kata beliau rahimahullahu taala, yang namanya kebid'ahan itu, iya, itu sangat banyak. Nah, dan begitu nampak kerusakan atau dampak negatif daripada kebid'ahan ini. Iya, dan para ulama telah menerangkan ya di dalam penjelasan dan kitab-kitab mereka, iya, dampak buruk dari kebid'ahan. Dan kita tidak akan sebutkan di sini. Iya, mungkin kita hanya isyaratkan beberapa di antaranya. Iya, termasuk di antara dampak buruk kebid'ahan, iya, yaitu iya, seseorang yang melakukannya itu sama saja dia menganggap bahwa agama ini belum lengkap. Iya, agama ini belum lengkap sebab dia boleh bebas menambahkan. Iya, dengan dasar perasaan, kebiasaan, tradisi dan seterusnya. Itu dampak buruk kebid'ahan. Padahal agama Islam sudah lengkap dan komplit. Nah, dan di antara dampak buruknya itu sama saja menuduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada bagian dari agama Islam yang tidak beliau ajarkan. Dan dibolehkan bagi umatnya itu melakukan kreativitas. Ya. Dan di antara dampak buruk dari kebid'ahan jemaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bahwasanya dengan munculnya sebuah kebid'ahan itu akan menghilangkan sunnah, ya, yang semisal dengan itu. Nah, dan di antara dampak buruk daripada kebid'ahan inilah yang menjadi pemicu dan menjadi salah satu sebab terpecah belahnya kaum muslimin. Sebab seandainya kaum muslimin sepakat di atas sunnah Nabi SAW, niscaya mereka akan bersatu. Walaupun mungkin terjadi perbedaan pemahaman terhadap sunnah itu sendiri. Tetapi ketika mereka sepakat, insyaAllah, mereka akan bersatu. Tapi ketika ada di antara mereka yang mengada-ada menambah-nambah, ini akan memicu dan menjadi salah satu sebab perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka ini sebab yang pertama, kita mesti semakin giat belajar. Ya. Semakin bersemangat belajar menuntut ilmu syar'i. Thaniyan, yang kedua, unasun yatatattali'una ila al-iftai bighairi ilmin. Bermunculan manusia-manusia yang berfatwa tanpa didasari ilmu. Ya. Bermunculan manusia-manusia yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Nah, dan ini banyak kita saksikan di zaman kita ini, bahkan di zaman sebelumnya. Iya, salah satu standar yang dijadikan oleh sebahagian orang bahwa manusia tersebut berilmu, alim, bisa berfatwa dan seterusnya, kalau dia melihat gelarnya. Iya, dia melihat gelar akademik pada orang tersebut. Iya, padahal gelar akademik yang dimiliki seseorang itu hakikatnya menunjukkan bahwa dia pernah sekolah. Iya, dia pernah sekolah. Kenapa? Sebab itu bukan jaminan dan garansi orang tersebut berilmu. Tengok saja para sahabat tidak punya gelar akademik, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 mazhab tidak punya gelar akademik. Iya. Nah, Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, Imam Muslim tidak punya gelar akademik. Atau ulama, iya, di masa ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, iya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mereka semua tidak punya gelar akademik. Iya. Tetapi iya, mereka jadi rujukan. Iya. Rujukan para ulama di masanya dan rujukan kaum muslimin hatta al-an, sampai saat ini. Nah, yang kadang manusia juga atau sebahagian kaum muslim tidak paham perbedaan dan kedudukan perbedaan antara ulama secara umum, ya, dengan ulama yang statusnya adalah mujtahid dan ulama yang statusnya adalah mufti. Ya. Nah, ini kadang tidak dipahami. Ya. Sehingga muncul masalah-masalah. Ya. Dan yang lebih parah dari hal tersebut, seseorang yang disebutkan di sini, ya, sebenarnya tidak punya ilmu terkait masalah tersebut, tapi dia berani berfatwa, ya,
Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, seseorang itu lebih ya, lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Sebab munculan manusia-manusia aneh yang berfatwa, yang kalau kita melihat dasar fatwanya ya, itu memunculkan keanehan-keanehan. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, apabila engkau lihat seseorang yang yatakallamu bighairi fannihi, ya, orang yang berbicara yang bukan pada bidangnya, bukan pada keahliannya, maka pasti akan muncul yang namanya keanehan-keanehan. Ya. Naam. Salisan, yang ketiga, jadal kathir fi masailil. Qad takunu wadihatan li ahli al-ilmi lakin ya'ti man yujadil fiha bighairi ilmin. Ya, yang namanya perdebatan-perdebatan, perseteruan-perseteruan, al-jidal. Ya, pada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya permasalahan tersebut, iya, itu sangat jelas dan sangat terang bagi mereka yang sudah punya ilmu, apalagi yang ahlul ilmi, para ulama. Tetapi kadang ada orang, iya, yang masih mempermasalahkan permasalahan-permasalahan tersebut, iya, yang dia persoalkan juga persoalan-persoalan tersebut sesuatu yang disepakati, iya, sesuatu yang disepakati ya, di tengah-tengah ya, kaum muslimin dan para ulamanya. Ya, seperti contoh untuk saat ini. Ya, nah, ketika membahas tentang ulil amri atau pemerintah. Ya, ulil amri ini dua. Ya, dua unsurnya. Satu ulama, satu umara. Ya, ini semuanya disebut dengan ulil amri. Ulama dan umara. Umara pemerintah. Naam. Walaupun sama-sama ulil amri, tapi keduanya memiliki wewenang yang berbeda. Ulama ya, memutuskan, menetapkan hukum-hukum ya, berdasarkan Al-Quran was sunnah. Ya. Naam. Dan keputusan ini, penetapan ini, kemudian dieksekusi oleh umara. Umara yang menetapkannya. Umara yang ya, yang mengharuskannya dan melazimkannya kepada manusia. Nah, apalagi terkait dengan ya, terkait dengan ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif. Ya, ibadah-ibadah jama'iyah. Nah, atau terkait dengan kemaslahatan umum manusia. Baik itu kaum muslimin maupun selainnya. Ya, nah. Ini sesuatu yang dimaklumi, tetapi iya, terkadang ada orang yang terbawa perasaan sampai kemudian tidak paham dengan hal tersebut. Maka ini, dengan adanya hal ini tentunya akan semakin membuat kita semangat untuk belajar dan belajar lagi. Famin ajli zalika fanahnu fi daruratin ila ahli ilmin indahum rusukh wa sa'atu tilaa. Disebabkan oleh hal tersebut, maka tentunya kita iya, sangat-sangat membutuhkan kepada para ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam dan keluasan di dalam iya, dalam menelaah. Wa indahum fiqh fiddin, para ulama yang memiliki fikih atau pemahaman yang mendalam terkait dengan agama. Wa indahum hikmatun fi tawjihil ibadil fi tawjihi ibadallah. Mereka memiliki hikmah, ya, yakni, ya, menempatkan segala sesuatu pada tempat dan kondisinya. Ya. Nah, di dalam memberikan arahan-arahan dan bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Ini kita sangat membutuhkan hal tersebut. Lianna kathiran minan nasil an, ya, yahsuluna ala ilmin nazari fi mas'alatin min masaili, wala yahimmunhum nadhar ila islahil halq wa ila tarbiyatihim, ya, sebab banyak dari kalangan manusia ya, mereka ini mampu mendapatkan atau menghasilkan ilmu nadhari ya, pada suatu masalah dari permasalahan-permasalahan yang ada, tapi mereka ya, tidak memperhatikan ya, terkait dengan kemaslahatan ya, dan pendidikan makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum idza aftahu bikadha wa kadha sara wasilatan,
ila syarrin akbar la ya'lamu madahu illallah. Ya. Dan kalau yang seperti ini berfatwa, hasilnya apa? Ya. Apa yang difatwakan tersebut menjadi sarana menuju kepada keburukan yang lebih besar. Nah, keburukan yang lebih besar wal iyadzu billahi min dzalik. Maka ini semua jemaah sekalian menunjukkan bahwa betapa urgen, betapa pentingnya kita belajar ilmu agama. Ya. Nah, dan ini rambu ya yang mesti dipahami oleh setiap hamba-hamba Allah, ya, khususnya bagi mereka yang menuntut ilmu. Ya. Nah, dan saya kira sampai di sini ya pembahasan kita terkait dengan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.